Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bersilaturahmi dengan ribuan pemulung, tukang tambal ban, tukang cukur rambut, dan penjual koran lampu merah di lapangan KS Tubun Mapolda Sub. Kapolda Sumatera Utara memohon agar seluruh masyarakat yang hadir untuk ikut serta menjaga kekondusifan Kamtipmas, ketertiban menjelang tahun baru 2019, serta pesta demokrasi nantinya yaitu Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan mendatang. Selain itu, Kapolda Sumatera juga mengatakan agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang memecah belah antar sesama, apalagi sampai mengarah ke SARA. Jangan mudah terpancing dan harus kita sharing dulu. Perwakilan pemulung menyambut baik dan sangat antusias memenuhi ajakan Kapolda Sumatera Utara untuk bertemu. Silaturahmi dengan Kapolda Sumatera Utara merupakan sejarah bagi mereka. Di akhir acara, Kapolda Sumatera Utara memberikan bingkisan kepada seluruh masyarakat dan melakukan salam-salaman kepada pemulung, tukang cukur rambut, tukang tambal ban, dan penjual koran lampu merah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.